was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Penampilan pelakon popular Datin Lisa Surihani sejak berhijrah dengan mengenakan tudung untuk menutup aurat yang sempurna jelas memberi rezeki kepada wanita berusia 37 tahun ini. Ini kerana ibu kepada tiga cahaya mata yaitu Yahaira, Yusuf dan Yunus masih kekal dipilih sebagai duta jenama tudung Aryani buat tahun kedua. Sejak berhijrah 4 tahun lalu, Lisa amat mementingkan tudung yang labuh dan memakai sarung kaki dan tangan bagi menjaga auratnya. Dia juga rajin melibatkan diri dalam kelas-kelas ilmu keagamaan yang mendapat pujian peminatnya. Sementara itu, pengumuman Lisa itu dibuat pada majlis pelancaran koleksi Lebaran 2024 baru-baru ini yang turut mengekalkan dua lagi duta Aryani yaitu Bella Deli dan Uyaina Ashraf. Pada masa sama, label berkenan memilih muka-muka baru gandengan para selebriti yaitu keluarga besar, pasangan selebriti Amar Baharin dan Amira Rosli serta Fiza Kadir sebagai wajah baru Aryani Premium. Madis ini turut diserikan dengan kehadiran Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Hajar Nur Asyikin yang berkenan berangkat mencemar duli ke Madis pertunjukan fashion yang mempersembahkan koleksi terbaru 2001 Tales of Aryani. Madis yang bertemakan Arabik itu dibuka dengan segmen galeri Aryani dan mempamerkan lebih dari 40 koleksi hijab yang merangkumi tudung polos dan printed berbagai rekaan. Segmen kedua pula diteruskan dengan pertunjukan rekaan dari Aryani Lux, yaitu rangkaian koleksi hijab premium dengan perincian les dan soa. Dalam pada itu, koleksi pakaian lelaki Aryan pula menampilkan berbagai rangkaian koleksi pakaian lelaki bermula dari kanak-kanak sehingga golongan dewasa seperti baju Melayu sedondon, kurta, dan jubah. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Aryani Tekstlai dan Datin Sri Farah Aryani Muhammad Philip berkata pihaknya gembira dan rasa bersyukur atas sokongan berterusan yang diterima dari pelanggan setia Aryani. Justru kami menekankan komitmen dalam menyediakan produk berkualiti tinggi yang menggabungkan elemen keselesaan, gaya dan nilai eksklusif setakat ini, katanya lagi. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.